awal pagi hari cuti, Encik Lim dah keluar pergi ke pasar. Katanya nak adakan juadah bawaan bersama rakan-rakan. Keluarga Puan Saleha, Encik Hezron dan Encik Surish pun akan turut serta. Puan Saleha nampak sibuk di dapur. Masak apa tu? Sedapnya bau. Suaminya Encik Halim tak pandai memasak. Janji dapat tolong di dapur. Cuci pinggan pun jadi katanya. Ini kawan Encik Lim, Encik Surish. Dia ni nakal sikit. Tapi suka tolong Puan Kavita di dapur. Ya, ada apa, Alisil? Oh, tak pasang rupanya. Gas pun tak main harpa pada Alisil. Bergurau senda tu kan asam garam kehidupan. Ini pula Encik Hezron. Dia ni suka sangat menyanyi. Bukan nak membantu isteri. Mengganggu lagi adalah. Sempat ke nak siap masakan hari ini? Encik Lim dah pun sibuk menyediakan makanan. Puan Mary pula sedang membuat persediaan akhir untuk menyambut rakan-rakan mereka. Ha, dah sampai pun. Rupa-rupanya juadah yang dibawa Encik Hezron dan Puan Jenny, chapati. Masakan istimewa Puan Kavita, mihun goreng dan nasi lemak. Wow! Puan Saleha menyediakan menu kegemarannya, linopot, penjaram dan hinaba. Meriahnya, semua jenis makanan ada. Seronok tengok mereka gembira menikmati hidangan istimewa yang disediakan. Kita bagai satu keluarga yang besar. Persahabatan lebih indah bila dikongsi bersama. Perbezaan kami yang menguatkan kami. Perbezaan kita menyatukan kita.